Okay, assalamualaikum semua. Saya berada di tengok ni, Kampung Baru Nasi Lemak Wan Jo. Diorang kata kalau kat KL you mesti try ni. Jadi ni first time saya datang ni. Saya nak cuba. Jom ikut Jimmy eh. You selalu makan sini tak? Baru je nak makan. Sedap. Cuba. Boleh. Sedap. Bagus. Sedap. Apa yang sebab apa yang sedap? Dia punya sambal dia. Kena cuba. Sambal dia. Okay. Sambal dia kena cuba. Sedap gila. Sini ke apa? Tak. Oh, selalu datang sini? Tak, first time. First time. Baik, okey. Yes, okey. Mantap, mantap. Tengok. Okey, saya nak beli avocado boleh? Coklat nak. Dari avocado letak coklat. Boleh saya cuba? Tempat dia luas sangat ni. Diorang pun ada itu tempat aircon. Saya tengok. Okey. Jadi mari kita tengok makanan dia. Kenapa nasi lemak sini sedap sangat? Ayam dia. Fuyo. Bagaimana dia besar-besar, babe. Kari. Kari ayam. Sana pun ada lagi, ya. Baru, babe. Wow. Besar betul dia punya bagaimana ni. Cili tu saya nak kena rasa. Tengok, cili dia. Nasi lemak mesti cili mesti sedap. Macam ni. Apa yang best seller kat sini? Orang mana yang orang suka? Dia ikut pada orang bang. Semua okay. Orang ada minat masing-masing. Macam kerang tu ada orang minat. Sotong, ramai juga orang minat. Macam limpa tu orang-orang tua lah selalu minat pun. Ya ke? Haa, limpa. Tapi ada peminat masing-masing lah. Okey, oleh kerana saya tak muda. Okey. Saya nak cuba. Saya nampak your ayam tu sedap. Ayam bergedil dengan kerang. Boleh? Ayam boleh. Dia you jual sini macam mana? Satu set ke atau you pilih, orang boleh pilih? Orang boleh pilih. Nasi lemak biasa kita RM5. Basic RM5. Lauk tu harga lain-lain. Basic kita tu telur rebus. Okay. Boleh pilih nak telur rebus ke telur goreng ke, harga dia tetap sama RM5. Okey. You orang apa ni? Kita orang putih eh? Ada campuran eh. Cicit Wan Jo. Allahu akbar. Cicit babe. Wan Jo. Apa first time? First time saya kat sini. Okey, tengok. Adoi, bestnya. Okey, berapa ni semua? Semua 16. 16, okey. Kalau pakai tangan lagi sedap. Lagi sedap kan? itu dia. Tangan pun nikmat kan? Nikmat, betul. Okey, thank you. Terima kasih, Wan. Sama. Okey, jom. So, kita cuci tangan. Pakai tangan lagi nikmat. Okey, nanti saya ambil. Dah siap eh? Alamak, tengok tu. Fuh. Dalam coklat, babe. So, saya dekat Wan Jo kan, tengok. Nasi lemak Wan Jo. So, saya nak cuba dia punya avocado. Kita cuba dulu eh. Sebentar. Fui. Banyak ni. RM9, tengok. Tengok tangan saya belum makan, dah ada banyak sambal. Okay. Sedap, manis. Yeah, bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia saya rasa macam tidak boleh tidak makan lah pasal apa. Dia punya nampak kulit dia je dah garing semacam. Bismillah. Betul kata orang tadi, mantap. Okay, cili dia mantap. Bagi saya tak pedas sangat. Mungkin ada yang pedas, saya pun tak perasan. Saya tak pernah makan nasi lemak dengan kerang. Tengok, kena ke tidak? Lembutnya. Okay, kena lah. Kena. Nasi lemak dengan kerang memang kena. Pula tu dengan dia cili dia. Cili kerang dia, dia ada macam masam-masam manis. Kerang dia lembut. Masak dia dah betul. Wah, nanti saya nak suruh mak saya masak. Macam gini juga. Very nice. Padan lah maju eh. Siapa tahu sejarah Wan Jo? Cuba beritahu saya. Kerana tadi saya jumpa cicit dia. Tapi saya tak kenal siapa Wan Jo. Mungkin kita dapat buat kajian dulu. Apa yang saya makan ni semua sekali RM16.
berbaloi betul. Okey, jadi mereka berada di Kampung Baru, kawasan ni boleh cuba try dan tempat banyak lagi tempat-tempat makanan di kawasan ni. Saya lihat menarik sangat. Terima kasih Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye.